Salam, selamat pagi bagi kita semua, khususnya kepada Jemaat HKBP Taman Mini. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas pagi hari yang indah dan bahagia ini. Kami telah bangun dari tidur kami, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan bagi kami. Tuhan, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Karena itu, Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami, anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tertanggal 8 September 2023 yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16a yang berbunyi Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Kristus, pemilihan Tuhan itu merupakan pemberian tugas untuk melakukan kehendaknya. Tata cara pemilihan Tuhan itu berbeda-beda kepada setiap orang. Ada yang dipilih sejak dalam kandungan ibu, ada juga yang dipilih sejak sebelum dunia ini ada, dan lain sebagainya. Namun pemilihan Tuhan ini harus jelas dalam pemikiran kita bahwa kita dipilih untuk menghasilkan buah yang tetap baginya. Banyak orang Kristen berpikir Tuhan memilihnya supaya masuk ke surga. Alkitab tak pernah mencatat janji semacam itu. Tuhan memberikan tujuan pemilihannya bagi kita, yakni supaya kita pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Tuhan tak pernah memberi janji tanpa tuntutan tugas. Contoh di Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan, "Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberikan hak tersebut hanya pada orang Kristen yang dipanggil untuk melayaninya dan memberitakan Injil. Kita dipilih untuk dua hal, yaitu pergi dan untuk menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap, buah yang dimaksud bisa berbicara mengenai buah pertobatan, pertobatan baik dalam hidup kita pribadi maupun hidup orang lain. Yang seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 tentang buah-buah roh. Bagaikan sebuah pohon yang buahnya dapat dinikmati banyak orang... Maka buah yang muncul dari kehidupan umat Tuhan akan dapat dinikmati oleh banyak orang dan menjadi berkat bagi mereka semua. Semakin lebat buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon, maka semakin banyak orang yang dapat menikmati buah tersebut. Oleh karena itu, menghasilkan buah adalah kewajiban bagi setiap umat Tuhan agar hidup kita semua dapat berguna bagi orang lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, terimalah pemilihan Tuhan bagi kita dengan menghasilkan buah yang tetap bagi Tuhan dan kita. Menghasilkan buah bukan hanya penting bagi sebuah pohon, tetapi Alkitab jelas berkata bahwa hidup kita pun perlu menghasilkan buah. Bahkan, Firman hari ini pun dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan menetapkan kita untuk menghasilkan buah yang tetap. Amin. Marilah kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, terima kasih banyak atas pagi ini. Tuhan telah memilih kami dan kami harus berbuah. Tuhan maaf pengasih dan maaf penyayang, jika itu datang dari diri kami, itu adalah kesulitan. Tapi kalau Tuhan menyertai kami, Tuhan memilih kami dan memberikan kekuatan bagi kami, maka kami akan bisa berbuah Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kuatkanlah iman dan pengharapan kami kepadamu agar kami boleh menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah jemaatmu, di tengah-tengah masyarakat Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang pada pagi hari ini, kami mau berdoa buat saudara-saudari kami yang mau melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Berkati, lindungi, sertailah mereka, berikanlah kekuatan dan semangat untuk melakukan setiap aktivitas mereka. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kami meminta dengan keren hati, sembuhkanlah, berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi mereka agar mereka juga dapat melakukan aktivitas mereka Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Berkati, lindungi, sertai, dan jagailah mereka dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Tuhan maha pengasih dan maha penyayang, terima kasih banyak atas hari ini. Dan kami mau serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kasih karena Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.